Susulan pemeteraian memorandum kerjasama MOC antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun di Seri Perdana Ahad lalu, Malaysia dan Jepun memperkukuh kerjasama dalam bidang penyiaran, teknologi maklumat dan komunikasi ICT antara kedua negara. Menteri KKD Fahmi Fazil berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis pertukaran MOC itu berkata, kerjasama termasuk dalam sektor pos dan kurier itu adalah lanjutan mesyuarat dua hala sempena mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN di Filipina pada Februari lalu. Melalui perjanjian kerjasama itu, Malaysia dan Jepun masing-masing akan bertukar-tukar pengetahuan dalam bidang berkaitan. Saya lihat MOC ini adalah satu langkah kanan dalam meningkatkan hubungan kedua-dua negara khususnya antara dua kementerian terbabit dalam beberapa aspek termasuk isu seperti keselamatan cyber, rangkaian 5G dan ekonomi digital, katanya dipetik. Fahmi sementara itu berkata menerusi MOC itu juga, Malaysia ingin mempelajari beberapa perkara yang telah dilaksana dan diusahakan di Jepun seperti penggunaan internet satelit sebagai backhaul capaian telekomunikasi di beberapa lokasi terutama di pedalaman negara itu. Di Jepun, ia telah dilaksanakan pada skala yang sangat besar. Jadi, kita ingin lihat kesesuaian menggunakan teknologi seperti itu di Malaysia, katanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Jepun, Fumio Kishida, menyaksikan pertukaran MOC itu yang diwakili Ketua Setiausaha KKD, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa, dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun yang diwakili Timbalan Menterinya, Hiroshi Yoshida. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.